Halo, Auto Lovers. Kawasaki Ninja 250V merupakan motor sport yang paling populer saat ini. Selain Honda CBR250RR dan Yamaha R25. Lantaran hal tersebut, motor sport 250cc itu jadi bahan contekan pabrikan otomotif asal Tiongkok. Tapi tunggu dulu, Auto Lovers. Untuk mendapatkan info terbaru dan menarik lainnya, pastikan untuk mengklik tombol subscribe dan like Anda tentunya. Dilansir dari laman fifa.co.id, sebuah perusahaan otomotif asal Cina membuat motor sport yang cukup membuat kaget. Dengan desain mirip Kawasaki Ninja 250V dan Yamaha R25. Dengan nama Yamasaki RM, motor tersebut mengusung mesin yang sangat aneh, yakni hanya berkapasitas 50cc. Dengan mesin tersebut, Yamaha RM mampu menghasilkan kecepatan 40-60 km/jam. Yamasaki ditawarkan dalam 4 pilihan warna. Dari segi desain, bagian depan sangat mirip dengan Yamaha R25. Sedangkan bentuk tangki dan jok yang disematkan mencontek desain Kawasaki Ninja 250V. Soal harga, Yamasaki RE ini dibanderol dengan sangat murah. Hanya 18 juta dong Vietnam atau setara dengan 11,7 juta rupiah. Bagaimana menurut kalian, Auto Lovers? Keren bukan? Motor ini merupakan hasil kawin silang antara Yamaha R25 dengan Kawasaki Ninja 250V. Demikianlah Auto Lovers mengenai video Yamasaki RE. See you on the next video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini, guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi, guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.